Pak Mirsa, terima kasih masih bareng saya DK dalam DK Show. DK itu bukan cuma Doni the Kaiser, tapi Doni suka kopi. Boleh dong ya kan? Boleh. Doni kopi ya. Bikin brand baru Doni kopi. Doni kopi ya. Logo udah ada. Iya. Kopinya tinggal cari ke Anda berdua. Ini sampel sudah ada gitu kan. Bang, ayo dong, udah enggak sebentar. Saya sudah punya. Pemirsa, Anda pasti bingung ini laci ajaib saya ya. Nah, apa aja bisa muncul dari sini nih. Karena Anda yang punya kopi, jadi saya cuma siapkan dua cangkir aja ya. Yeah. Nah, biar kita aja Mas Iwan berdua yang ngopi kan. Siap. Nah, asik banget dilayani sama yang punya fakultas kopi. Ayo Bang Agam, ini Paten. Sepertinya sudah siap ini untuk kita nikmati. Iya. Yeah. Jadi orang yang datang ke fakultas kopi itu memang tujuannya pasti cari kopi dulu kan, berkualitas, Bener. Terus ngobrol. Sekarang bisnis kopi oke nggak sih? Oke banget. Banyak customer ya? Banyak customer, tapi memang kendalanya di pengetahuan customer aja memang masih. Kita masih terus berjuang di situ. Karena bagi sebagian besar customer, belum terlalu mewajibkan kedai kopi punya kopi yang berkualitas. Ini sudah nih? Sudah. Kok dibiarin gak dikasih nih? Wah, makasih. Tega amat sih, Mas. Ini Bourbon. Oh, ini Bourbon ya? Ini varietas yang termasuk paling langka di Indonesia. Silakan duduk. Di Flores disebut dengan Juria. Juria? Juria. Oh, jadi, beda daerah, beda nama ya? Sebenarnya itu yang agak keliru selama ini di Indonesia. Aromanya? Cara minum kopi yang benar gimana? Cium-cium dulu gitu ya? Nggak perlu. Ya, di seruput aja. Seruput ya? Seruput. Cobain ya, Bang. Ya, silakan. Kopi benar ya rasanya ya? Dan dia nggak perlu gula. Udah ada kandungan manisnya. Iya, dan tidak terlalu pahit ya? Betul. Karena saya pernah mendengarkan sebuah istilah bahwa kopi pahit atau kopi manis itu tergantung cara minumnya. Tergantung cara bikinnya, setuju nggak? Kalau cara bikin saya rasa belum, bukan ke situ arahnya, tapi tergantung memang jenis tanamannya dan bagaimana cara diproses. Nah, ke sini-sini saya juga Fakultas Kopi itu kita lagi gencar-gencarnya memang mengkampanyekan kopi benar itu mulai dari tanaman. Jadi terlalu banyak kesalahan di dunia kopi Indonesia karena penyebutan nama yang salah. Sehingga muncul istilah-istilah kopi dengan nama daerah. Iya. Nah, padahal mungkin jenisnya sama ya. Jenisnya banyak yang sama. Jadi nama daerah ya. Betul. Jadi sekarang itu kalau saya ke daerah baru yang belum saya pernah datang, saya nyari kopi yang unik. Gitu. Di Bourbon ini di Aceh kita baru dapat baru ketemu. Dulu kita sempat nyari ada beberapa orang yang katanya punya. Nah, di sayangnya di Flores ini banyak sebenarnya jurinya. Banyak. Tapi mereka sama. Dengan menyebutkan nama lokal, akhirnya kopinya juga susah dijual dengan harga internasional. Nah, Mas Iwan udah coba nih kopi, pasti udah sering minum kopi lah ya. Komentarnya terhadap kopi yang dinikmati ini gimana? Ya, kalau saya merasa ini kopi profilnya jadi ya. Maksudnya jadi itu begini, tugas saya itu kan meng-create dari katakanlah kopi mentah, bagaimana itu di-create, dia muncul potensi yang karakternya dia keluar, sebetulnya itu. Waktu proses roasting tadi itu, ya. Sangrai tadi itu pengaruh nggak dengan hasil akhir yang dinikmati? Kira-kira ya, kira-kira itu kalau bicara pengaruh, proses sangrai itu sekitar 25-27% lah. 30% lah. 30% bisa ya. Kesalahan sangrai itu di mana terjadi? Ada dua yang utama. Biasanya karena dia pengen ngejar misalnya customernya seneng kopi yang rasa pahitnya kuat seperti Robusta atau banyak dipakai di kedai-kedai kopi tradisional saya bilang kayak kopi tiam gitu pakai susu. Dia di roastingnya menjadi gosong atau mendekati gosong. Nah, karena memang sesuai pesanan ya. Dia pengen menyenangkan hati pengunjungnya maksudnya atau customernya. Jadi itu memang diminta gosong begitu ya. Sebenarnya belum tentu diminta sih. Dia pengennya dengan begitu dia berharap customernya senang sebetulnya begitu. Memang kalau gosong sama enggak gosong hasil akhirnya di lidah di beda mulut sekali. Beda ya. Beda sekali. Kalau Anda bisa tahu Mas Iwan kalau ini waktu disangrai sampai gosong atau tidak dari menikmati secangkir kopi itu bisa. Tahu. Biasanya kalau gosong itu sederhananya begini, ketika kita minum kopi, bedanya kalau kita minum menikmati yang biasa dengan kita menikmati kopi untuk
mengerti cita rasa kopi. Itu bedanya di cara nyeruput. Nah, mungkin agak sedikit cara nyeruputnya beda. Coba contohin. Agak sedikit kasar ya untuk awam dan kurang sopan, tapi itu diperlukan karena dengan begitu cairan kopi itu nyemprot masuk membasahi semua di sensori lidah yang peka terhadap rasa pahit. Berat kali bahasanya, di, Mas. Di ujung belakang. Enggak bukan berat. Itu berapa SKS itu ya? Minum kopi aja. Ya, kira-kira kayak begitu. Coba contoh-contoh. Pelan-pelan, Mas. Hah? Begitu ya, agak kaget-kaget. Kayak masaknya ber gitu. Coba ya, coba. Salah ya? Kurang kasar dikit. Oh, kurang kasar. Aku memang hati Hello Kitty, Mas. Agak susah kalau. Coba ya. Nah, gitu. Terus jangan langsung ditelan, ditahan sedikit di lidah bagian belakang. Waduh, tadi saya telan, saya ulang ya. Ulangi lagi. Pak, tahan sedikit, nah sekitar 2 detik, baru turunin pelan-pelan. Udah habis, Bang. Masih ada. Tambah lagi ya. Kita tambah lagi. Oh iya, ternyata beda ya. Nah. Kayak minum wine ya, ya. Tidak langsung jadi ditelan ya. Jadi sensorinya tuh lebih utuh, lebih bulat. Oh. Nah, paling enggak kita mendeteksi tiga hal lah. Selama ini salah cara minum kopi saya ternyata, dan teman-teman saya. Bagaimana caranya biar orang semua tahu bahwa menikmati kopi itu bisa lebih nikmat kalau tahu mulai dari cara proses pembuatan, menyeduh, dan meminumnya. Cara nyeruput. Cara nyeruputnya ada ya. Ya memang ini menurut saya sih apa ya, dari pengalaman ini jadi PR bersama. Makanya saya lebih suka dibilang selain saya ngerosting, saya juga apa ya dengan beberapa teman lagi merintis untuk bikin koperasi kopi. Koperasi kopi. Ya, ini koperasi kopi untuk pengusaha kopi atau supplier kopi atau apa nih? Tujuannya seperti tadi yang Bang Doni bilang. Nah, ya, Dike bilang. Nggak pakai pak lah, kalau sudah minum kopi kita semua sebaya kan? Bro. 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 By the way, ini apa ini Mas Iwan ini? Saya boleh buka nggak buat cium? Boleh, boleh. Boleh ya? Silahkan. Kan nggak, itu udah tinggal dibuka kok, nggak usah pakai ditobek. Di atas. Oh iya. Kan nggak apa-apa kan cium kopinya Mas Iwan kan? Silahkan. Iya. Inilah yang bikin orang-orang cemburu ya, melihat kita bertiga di sini ya. Saya bisa mencium, menghirup, dan merasakan, menseruput langsung kopi ya. Itu ada yang single origin dari Flores Bajawa, ada yang house blend. Mas Iwan, tolong jelasin bedanya ketiga ini. Oke, itu sederhana aja. Kalau yang satu nggak saya kasih nama khusus, itu single origin dari Flores Bajawa. Ini bukan buat main bekel kan? Bukan, itu masih roasted bean. Nah, saya pernah lihat orang makan biji kopi. Iya. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Boleh dimakan? Justru itu orang bilang kalau di yang suka fitness atau yoga, mereka bilangnya itu energi snack. Enak ya? Iya, karena begitu itu dimakan, bisa setelah itu orang yoga atau fitness, itu dia lebih cepat membakar lemak. Saya makan segini langsung six-pack dong. Harus dilanjut gym. Ini silakan di stok di laci nanti. Iya. Ini disangrai berapa lama nih? Seingat saya itu sekitar 14-15 menit. 14 sampai 15 itu. 14 sampai 15 menit. Bedanya hasil akhir sangrai yang lama sama cepat warnanya? Kalau dari penampilan fisik nggak akan kelihatan, tapi akan kelihatan seperti tadi bilang Bang Agam itu, kalau nanti begitu diseduh, kalau yang lama dia nggak akan keluar krema. Cuma saya yang lihat, saya mau ngeliatin ke pemirsa nih. Wih, ini kopi tanah air ya? Dari mana ini sumbernya? Robusta dari Gunung Argopuro, Jawa Timur. Jawa Timur. Dan Arabica dari Flores, Bajawa. Ya. Gimana caranya biar orang tahu bahwa yang kita nikmati ini kopi Indonesia yang ternyata sama dengan kalau orang menikmati di seluruh dunia? Begini. Bahkan lebih oke kan? Paling simpel begini sih. Kebetulan saya pribadi itu nggak cuman bermain di kedai kopi. Kita punya kebun. Kita dari kebun sampai dengan processing. Iyalah, masa main di kedai, main di kebun. Jadi simpelnya bahwa dari hulu ke hilir ya. Betul. Indonesia itu negara kopi. Dan nggak ada kopi yang sifatnya. Cukup, saya tambahin. Sifatnya sedikit aja. Iya, katakanlah terbatas di negara tertentu gitu. Udah, cukup. Memang dari segi jenis kopi, Indonesia masih kalah. Dari? Dari segi kualitas jenis tanamannya.
Indonesia itu tanaman kopinya masih 80%, 70 lah, masih robusta. Kita punya Arabica cuma 20%, itu juga Arabicanya bukan Arabica yang jenis tanaman mulia. Arabicanya itu banyak yang dikawinkan dengan robusta atau dengan Liberica. Oh, dicampur ya? Ya, jadi... Selama proses ininya? Bukan, tanamannya. Oh, jenis tanamannya. Tanamannya itu perkawinan silang. Oh, bukan itu melahirkan murni. Jenis apa? Di Indonesia itu yang banyak jenis orang bilangnya timur atau tim-tim. Nah, nanti ada nama daerah lagi. Kita sedikit sekali jenis kopi Arabica yang murni. Bahkan di Aceh sebagai produksi Arabica terbesar, hampir separuh Arabica Indonesia itu dari Aceh. Iya, iya. Nah, tapi di Aceh itu yang banyak tuh kopi Katimur namanya, kopi Katura Timur. Oh. Yaitu Ateng, disebutnya dengan nama Ateng. Ateng. P88. Oh, ada Iska sama... Itu kawan-kawannya. Kawan-kawan. Tapi kan produsen kopi dunia itu kan diukur dari jumlah produksinya. Produksi, kan? Benar. Bukan kualitasnya kan? Ya, ya. Nah, kalau dari keseluruhan kita menilai, tadi kan ada 4 negara tuh, ya. Indonesia keempat. Itu kalau diukur dari kualitasnya deh, bukan dari jumlah hasil produksinya. Indonesia masih jauh di bawah. Oh, karena gitu. Yang diproduksi Indonesia itu mayoritas robusta. Oh. Sama seperti Vietnam. Jadi okay. Bagi saya negara kopi yang masih memang bagus itu dari si kualitas tetap Ethiopia ya. Karena semua Ethiopia, asal ya? Kopi, asal Arabica dari Ethiopia. Kemudian Kolombia, kita bisa menyebut Brazil karena volume Brazil juga luar biasa. Kalau bicara kopi dunia, ya bicara Arabica sih. Itu juga kita harus koreksi gitu. Robusta itu peruntukannya saset. Saset, kopi tiam, Asian Coffee sih. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bareng kami dalam DK Show.